Abah Ruskawan, calon anggota DPD RI sekaligus budayawan. Dirinya melakukan kunjungan di daerah Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Abah Ruskawan berbicara pentingnya Perda Seni Budaya di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan Abah Ruskawan pertama melihat tanaman organik hingga pembuatan pupuk organik. Kemudian beliau bersilaturahmi ke Padepokan Pejajaran Anyar, Pelabuhan Ratu. Apa yang kurang? Apa yang utama? Paling tidak kan Perda itu bisa atas inisiatif Dewan, juga mungkin pemerintah, juga masyarakat secara umum melihat. Ya, itu seperti kalau kita ingin melihat ke depan itu seni dan budaya bisa lestari, yang namanya payung itu paling tidak ya Perda. Tapi dengan ada Perda, ada kejelasan. Bukan harus oleh universitas, para tokoh di Sukabumi berkumpul dari berbagai lini, ya ada pendapat A, B, C, D nanti dirangkum bahwa Sukabumi perlu Perda pelestarian pengembangan seni budaya, atau Sukabumi memandang perlu karena memang bahasa menunjukkan budaya, menunjukkan bangsa, bahwa Kabupaten Sukabumi memandang perlu adanya Perda pelestarian bahasa, atau juga Kabupaten Sukabumi memandang perlu adanya payung hukum, adanya Perda untuk misalkan pengawasan dan pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sehingga dengan adanya cagar, dengan adanya Perda itu sendiri, itu satu inisiatif, satu responsif, satu will dari pemerintah daerah punya kepedulian peringatan terhadap seni dan budaya. Kan tidak ada yang memungkiri sampai hari ini juga orang-orang yang senang terhadap seni dan budaya, insya Allah lah akal budinya pasti ya, bagus. Rasanya juga dia seni dan budaya kan bisa memperhalus akal budi dan mempertajam rasa. Sehingga menurut saya langkah pertama itu harus disosialisasikan. Benar gak Sukabumi perlu Perda pengawasan pengelolaan cagar budaya? Sehingga suatu saat jangan sampai seperti kejadian-kejadian di daerah yang lain seperti di Bogor. Bogor itu ada 10-7 bentrokan antara pengusaha dengan para penggiat budaya. Nah, akhirnya kan kalau sudah bentrokan, pemerintah sendiri juga kerepotan, termasuk para tokoh. Bahasa Islamnya kan akan tercipta masyarakat madani yang jika memang pemerintahnya adil, pemimpinnya adil, pengusahaan nuberehan, masyarakat kecilnya yang bersabar dan berdoa, dan para cendekianya istiqomah dalam amanah. Ayeuna teh kan geus rada riweuh teh ngobrol nu opat pilar teh. Nu opat pilar teh terutama sosok pemimpin yang adil, soal debatable. Jadi balik lagi aja langkah pertama yang paling strategis, kumpul dulu tokoh di Kabupaten Sukabumi, ya para akademisinya, praktisi-praktisi seninya, ya musyawarah, para cendekianya,
para pengusahanya diundang, kalau nggak bisa untuk oleh satu jiwa. Dari Sukabumi, TV Info Desaku, Budi Arya melaporkan.